lalu kita campurkan dengan ragi tape. Bahan yang selanjutnya, di sini Miss Tommy Art menggunakan garam kasar. Nah, di sini Miss Tommy Art menggunakan produk atau merek ini untuk campuran garam kasarnya. Dosis ketinggiannya, di sini Miss Tommy Art menggunakan 400 gram. Lalu kita buat terlebih dulu garam kasarnya. Nah, di sini Miss Tommy Art tunjukkan. Seperti ini adalah bentuk garam kasarnya. Yang selanjutnya, lalu kita campurkan dengan garam kasar. Bahan yang selanjutnya, di sini Miss Tommy Art menggunakan sunlight dengan dosis ketinggiannya niton 90 mil. Lalu kita campurkan dengan sunlight. Bahan yang selanjutnya, di sini Miss Tommy Art menggunakan cuka dapur satu botol sebagai zat pengasamnya. Yang pertama, kita buka terlebih dulu cuka dapurnya. Yang selanjutnya, lalu kita campurkan dengan cuka dapur. Lalu kita campurkan dengan sirup bubuk sebanyak 1 sendok makan untuk campuran sirup bubuknya. Kita campurkan dengan herbisida. Lalu kita aduk sehingga merata agar semua bahan ini tercampur menjadi satu. Kita aduk sehingga merata. Cukup sampai di sini untuk tutorialnya, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.